Dalam expo pembangunan Kabupaten Malang di Stadion Kanjuruhan, berbagai hasil usaha pelaku UKM dipamerkan. Dari tahun ke tahun, pelaku UKM di Kabupaten Malang jumlahnya semakin meningkat, dan hal ini cukup membantu ekonomi masyarakat. Meningkatnya pelaku usaha kecil ini diapresiasi baik oleh Krisna Dewanata, Prosak, anggota Komisi 2 DPR RI. Menurutnya, ajang pameran semacam ini sangat baik bagi perkembangan pelaku usaha kecil menengah, karena akan membuat hasil usaha mereka akan terwadahi, apalagi potensinya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. UMKM ini benar-benar bisa membawa semangat baru bagi bidang UMKM khususnya, karena kita nggak bisa hidup tanpa UMKM sebetulnya. Karena dari UMKM sendiri itu bisa mendapatkan sebuah hasil yang sangat luar biasa bagi Kabupaten Malang. Jadi tadi kita sudah mendengarkan pidato Pak Bupati bahwa UMKM ini hampir menyumbang 65% dari keekonomian yang ada di Kabupaten Malang. Nah, kita berharap kegiatan seperti ini bukan hanya seremonial, tapi benar-benar produk yang ditawarkan ini juga laku. Jadi kalau teman-teman yang sudah ada di sini yang jual sesuatu ini juga harus laku. Jadi kalau pulang, kalau bisa barangnya habis. Nah, dan ini juga memberikan sebuah hiburan bagi masyarakat, sehingga masyarakat tahu. Kalau katakanlah contohnya, masyarakat Pujon, kemudian datang ke standnya Kecamatan Turen. Mereka tahu sebetulnya produk apa yang ada di Turen, sehingga dia bisa membeli. Jadi sebetulnya Kabupaten Malang ini sudah lengkap, jadi nggak perlu beli ke luar daerah. Dalam kunjungannya ke berbagai stan yang dipelopori oleh SKPD, dukungan kepada para UKM cukup signifikan. Tiap-tiap stan sudah melibatkan UKM dalam pameran ini. Huda Prastoto, ATV, Kabupaten Malang.